mediasi Oke. Hasil mediasinya sih masih menunggu tanggapan dari tergugat ya, karena tergugat prinsipalnya hari ini nggak bisa hadir, katanya sakit. Dari kuasa hukumnya menyampaikan surat sakit, jadi ya mediasinya belum terjawab, belum ada hasil dari mediasinya, masih menunggu minggu depan lagi. Minggu depan tanggal berapa? Rabu ya. Untuk mediasi tetap masih agendanya mediasi. Mediasi ketiga kalinya berarti bang ya? Ketiga kalinya. Nanti seandainya tiga kali nggak datang apa nih? Kalau prinsipalnya nggak hadir juga ya mau nggak mau, karena terbatas waktu ya kan, mediasi ada batas waktunya, ya dikembalikan ke majelis hakim, berarti mediasi tidak tercapai. Oke, Mbak Weni gimana? Saya ikut dengan prosedur hukum yang berlaku aja. Oke. Kecewa nggak sih ini udah dua kali nggak datang juga? Jadi kecewa ya, karena kan masih berlarut-larut. Abang, tapi di dalam kayaknya agak sedikit alot, mungkin bisa sedikit dibocorin apa sih kalau boleh tahu, Bang? Aduh. Apa yang membuat kayaknya sampai ya, keluar masuk? Iya, kami sepertinya tadi kayak ngulang-ulang agenda yang kemarin gitu. Kuasa hukum tergugat seakan-akan mengatakan tergugat nggak paham ini perkara apa sih, seperti itu. Jadi kami sebagai penggugat kan sebelumnya sudah memberikan surat juga melalui kuasa hukum yang pertama. Nah, surat itu kami mau menyampaikan klarifikasi adanya permasalahan ini sebelum kami mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang. Tapi tadi kuasa hukum yang baru menyampaikan bahwa kliennya nggak tahu apa-apa. Jadi kami agak sedikit kelihatan kecewa, tegang ya. Tegang dan kecewa kali. Iya, kecewa sangat karena sebelum kami mengajukan gugatan, pasti kami melakukan somasi istilahnya. Bukan somasi yang peringatan, tapi mohon klarifikasi tentang permasalahan yang disampaikan klien kami. Sampai 4 kali kalau nggak salah somasi itu ya. Kami melakukan surat-menyurat, ya tidak ada tanggapan. Oleh sebab itu kami mengajukan gugatan ke pengadilan. Terus tadi kuasa hukumnya seakan-akan menyampaikan kliennya nggak tahu apa-apa, kaget. Ada perkara ini loh, kok bisa kaget ya? Agak sedikit wajah kami terlihat tegang karena disampaikan kliennya nggak tahu apa-apa. Kau ini seperti dipermainkan nggak sih, dibilangnya kok klien sana bilang nggak dipermainkan, nggak mungkin, ini salah satu proses yang harus dijalani. Mudah-mudahan sih Rezki cepat sembuh ya, jadi bisa melanjutkan sidang lagi. Hari ini, baru hari ini dia dinyatakan sakit atau memang hari ini sebelum? Lagi sakit. Hari ini berarti aja. Di tanggal 4 itu mediasi terakhir atau gimana? Kalau memang gak ada lagi? Kalau dibilang tidak terakhir ya, lagi gitu, Bang. Karena itu kan ada hakim mediator, jadi bukan kami yang menentukan itu terakhir atau bukan. Tapi kebiasaannya sih 30 hari ya mediasi. Kalau ini tanggapannya Mas Rezki sendiri tidak mengetahui hal seperti apa? Kayaknya gak mungkin ya kawan ini. Mungkin kurang komunikasi kan tadi ya, antara jadi kan ada pergantian lawyer kan, ada pergantian lawyer, mungkin lawyer yang pertama dengan yang berganti ini belum ada komunikasi yang baik. Cuman kan jadinya mengulur waktu, jadi lebih lama. Iya, tapi siap nggak sih menjalani proses ini sendiri? Insya Allah dari awal siap, karena yang kita kejar kan pengakuan DNA itu sih ya. Kalau mentok kau ini tes DNA tetap diajukan bang? Ya, tetap kita ajukan. Itu kalau nanti mediasi tidak tercapai ya kita sudah tidak ajukan ya. Itu bisa dibilang jalan terakhir ya bang, bisa dibilang seperti iya, itu. Iya, jalan terakhir tes DNA. Memang yang untuk membuktikan paling valid ya tes DNA. Tes DNA ya. Tapi sejauh ini bahwa ini ada komunikasi langsung nggak sih atas pengakuan gitu? Sama pihaknya enggak. Sama sekali tidak ada komunikasi kali ini. Ada, karena kan sudah diwakilkan kuasa hukum ya. Sebelum pakai kuasa hukum pernah. Cuma sekarang enggak. Apa komunikasi apa? Rapat saya sih coba telepon ke pihak sana. Cuma tidak ditanggapi. Tetap tidak ditanggapi ya lah ya. Terakhir ketemu tahun berapa? Udah lama banget. Tahun yang lalu lah. Pas masih bayi anak. Iya. Kau ini akan mengganggu aktivitas kamu secara dirimu kan juga seorang businesswoman gitu. Setiap minggu datang ke pengadilan. Kasihan anak-anak aja di rumah kan nungguin selama proses ini. Berarti dia tahu ya, mengetahui kan? Sudah mulai mengetahui. Iya, sudah mulai mengetahui.
dan biasanya dia akan bertanya setelah Kak Weni pulang dari sini hasilnya seperti apa? Mungkin tidak sih, cuman garis besarnya dia tahu. Mbak, ini kan menyangkut pengakuan aja ya? Kalau seumpamanya ada dan tidaknya pengakuan gimana? Balik lagi, ada atau tidak ada pengakuan, Keki adalah anaknya dalam hidup saya. Saya paling tidak, saya di sini punya tanggung jawab sebagai seorang guru untuk mengungkap tindakan status anaknya. Enggak, maksudnya dari pihak sana, misalnya seumpama